Okay. So kita ambil cuti 1-2 hari off day, okay. Bersempena kita berjaya merayakan diri ke division kedua. Selepas beberapa tahun penantian di Eropah ni, ini adalah tahun yang paling kita banggakan, okay. So dah rehat puas-puas, kita sambung kerja. Selamat kembali ke channel Genji Manager. Sekarang kita masuk part yang ke-11 untuk seri Dari Zero Jadi Hero, di mana kita telah pegang kelab Lokomotif Leipzig ni untuk musim yang ketiga, okay. Selepas episode lepas kita dah habiskan musim yang kedua. Kita berjaya membawa pasukan ini naik liga, okay. Memang kalau korang selepas playoff, layan dulu, okay. Baru korang layan video ini, baru korang faham apa yang berlaku. Dan kalau korang pun masih tak faham kenapa kita ada kat Jerman ni, kalau boleh layan lagi awal pun tak apa. Layan pada start baru korang faham macam mana pengembaraan Genji ni bermula, okay? Tak salah. Yang penting korang kena selalu support channel ni dengan like, share dan subscribe, okay? Sama-sama kita growkan channel ni supaya dia berkembang, insyaAllah. Okay, so kita jom kita mulakan kerja. Semangat baru, liga baru, division baru. Okay, so jadual liga pun telah dibuka, telah diberikan. Kita akan memulakan kempen division kedua kita ni bertemu dengan Nürnberg dengan Jan Regensburg, okay, yang kita akan share hari ni. Okay, kita dah main offline friendly, kita agak kuat memuaskan, kita menewaskan Altenburg 4-0, kita menewaskan Lokal Vitavin 2-0, kita menewaskan Victoria 3-1. Yang ni paling mahal ni, okay. Kita menewaskan RB Leipzig, okay, 2-0. Tapi dia dia turunkan player yang maybe yang bukan kesebelasan utama, tapi still nama besar juga. Ali Leipzig kita punya jiran juga, okay. Diorang channel besar, kita channel kecil sikit, tak apa. Satu hari nanti kita mesti potong dia, okay. Tak apa, tunggu kejap, okay. Mungkin musim hadapan kita main dekat Bundesliga pula. Lepas tu kita bertemu dengan Burnley, pasukan daripada England. Kita tewas 1-0, tapi tak apa, friendly sahaja. Macam biasalah, okay. Bermulanya liga baru, musim baru, mesti adalah perubahan dekat kita punya player. Bot telah menaikkan kita punya gaji, punya bayaran pun agak okey. Lepas tu bajet pun dia bagi juga RM90,000 lebih, tapi kita tak berbelanja sakai sangat sebab kita ramai dapatkan dari yang loan dengan yang free. Maybe bajet yang kita nak simpan, tengok macam mana kalau dekat tengah liga nanti ada sesuatu yang kita nak tambah, kita boleh gunakan dekat pertengahan liga, kan. Kita simpan jimat-jimat sikit, kan. Okay, kita berikan transfer. Okay, tengok kita buat pembelian untuk musim ini agak sakan juga. Tapi semua free, okay? Free dengan loan. Siapa yang kita beli, okay? Daripada bawah tersebut, okay? Kita dapatkan Jose Ramon Olaizola, okay? Player daripada Spanyol, 26 tahun. Sebelum dia bermain dengan Atletico Ibanez. Sebab ada player left back kita meninggalkan kita, so kita dapatkan player baru. Kita dapatkan Rosman Osby, kita punya player yang kita dah 2 musim kita loankan. Dan musim ketiga, saya berpuas hati, saya beli dia, okay? Dia ada potensi lagi. Boleh pergi sampai ke 3.5 star. So dia ada masa untuk develop lagi dia punya skill. Dan sama juga kita dapatkan Anthony Celebris, okay? Kita punya keeper yang kita loankan 2 tahun berturut-turut. Dan musim ketiga kita dapatkan dia sebab dia antara kita punya penjaga gol yang utama jugalah. Lagi kita dapatkan Cesar Xavier, okay? Cesar Xavier keeper tapi muda. Saya dapatkan dia di under 19 sebab dia punya potensi pun agak bagus juga, okay. So kita dapatkan dia main kat under 19 kita dan tengok apa yang dapat dia buktikan. Kita dapatkan juga Christoph Schmitz, okay, daripada Dresden, player 22 tahun daripada Jerman, bermain kita punya winger left, winger kiri, sebab kita punya winger musim lepas kita ada krisis dengan Nuklah, dua-dua keluar, okay. Dua-dua nak renew contract, gaji demand tinggi gila, RM56,000, mana kita nak mampu. So, keluar, ramai lagi orang nak main dengan kita. So, goodbye, tak apa. Gulak dekat luar. Kita dapatkan juga Philip Froling daripada Rostock. Okay, kita punya right wing. Kita nak memperkuatkan kita punya bahagian serangan kiri dan kanan juga. Lagi Sebastian Borges, okay, daripada SVS Eindhoven. 26 tahun daripada Jerman. Kita nak memperkuatkan bahagian tengah, bahagian AM. Maybe kita punya bahagian kiri. Dia boleh main, defender pun boleh main. So utility player yang kita boleh gunakan untuk musim ini. Lagi Yasin Bukhari, okay, kita loankan daripada Hamburger SV, Hamburger pula.
Pay 23 tahun daripada Morocco, agak bagus juga. Cuma dia tak dapat tempat dekat Hamburg dan kita nampak peluang itu, kita dapatkan dia secara loan. Diharap dia dapat menjadi kita punya reinforcement untuk bahagian serangan. Taklah kita mengharapkan Firmin saja di serangan takut dia injured, tak ada siapa-siapa boleh gantikan dia. Lagi kita ada Thomas Schaffer, okay, daripada Free Transfer. Sebenarnya bermain dengan St. Pauli, okay, dia dapatkan secara percuma. Okey, boleh jadi keeper, okey, keeper utama juga. Dia boleh menjadi backup Liberis. Maybe kalau dia perform lebih dekat training, dia boleh jadi jaga gol yang utama. Lagi dapatkan last minute, okey, Tom Ibisilio, okey, daripada Denmark. Sebelum bermain dengan Denmark ke apa? Bukan Denmark maksud saya, Dutch, bukan Denmark, Dutch apa, Belanda. Ya, sorry. Bermain dengan Di Graafschap, okey. Dia lepaskan dan dia dalam minit saya nampak dia ni muda dan ada potential sebab first star dia bagus, player dia bagus, saya dapatkan dia tak rugi kan, 3 star juga. Dan player yang kita lepaskan adalah Nico Andres pergi ke Obhelston dengan 14,000, lepas tu dia loankan Tiwari Garis Kima daripada Malaysia, loankan kembali ke Perak, lepas tu dia loankan Lucas Dahmian, kita punya player muda dekat Victoria. Mungkin ini macam player yang kita lepaskan, okay? Mark Augie, Kersis, Nukla, Wesh, Abenshin, Konrad Michelin, semua player-player yang nak renew kontrak baru tapi demand nak gaji tinggi lah apalah, okey, tak bersyukur. So goodbye. Dah terlalu masa, jom kita pergi ke pembukaan Liga di Division kedua, bertemu dengan Nürnberg. Okey, tapi sebelum saya lupa nak bagi tahu, okay, dekat Bundesliga kita di season preview kita dijangkakan akan dah singkir, okey, dalam kredit kita last nombor 18. Nürnberg adalah calon utama untuk melayakkan diri ke Bundesliga, liga utama Jerman. So macam langit dan bumi ni diorang mempertemukan kita hari ini. So kita akan do the best untuk upsetkan diorang, okay. So bertemu dengan Nürnberg, kita akan formasi sama kita 4-2-3-1. Kita akan main secara lebih berhati-hati, cautious. Back four kita ada Roman Osby, Sauren, Milas, Wernert, keeper kita Liberis. Tengah kita ada Henker dengan Michel. Hadapan kita gunakan player baru kita Smith, Winiski, Falof Duff dengan keeper kita Firmin. Keeper pula saya kira kita Firmin. Okay, di bangku sebenarnya kita ada Olaizo, Angry, Yasin Buhari, okay, player kita. Kalau tengok Connie Zoffer masih injet lagi, okay. Kalau tengok episode lepas dekat part yang ke-9 ke ke-10 kan, di mana dia injet lebih kurang 4 bulan dan dia mereka kembali dekat kita berapa minggu lagi. Dan diharap dia akan kembali dengan prestasi yang sama. Okey, so kita nak ubah dia sama tinggi kita. Nürnberg yang dikemudi oleh Alexander Nuri, okey, dia ada Min Bu Yong daripada Korea, dia ada nama pun sama macam dari Korea, okey. Yuzhe Petrovic, kita kena marking August Aydin dengan Fabio Bergman ni, okey, sebab dia adalah playmaker untuk pasukan ini. Dengan Paufis, kita underdog, try do the best untuk dapatkan mata yang positif dekat orang pertama Liga, okay, come on, semangat sikit. So, formasi yang sama juga dengan kita, 4-3-1. Kita akan bermain di stadium home diorang, serba merah. Harap semua berpihak kepada kita. Seram. Highlight pertama untuk pasukan tuan rumah, tapi dirapas bagi kita. Tapi hantaran daripada Winiski tidak mencari player kita. Dengan mudahnya di minit kelima diorang mendapatkan gol yang pertama daripada Alihovic. Winiski patutnya lebih relax, okey, tapi Blockman Petrovic laju padu daripada luar kotak penalti dan kita dihukum. Nampaknya player muda kita Christoph Smith injet, okey. Amat tidak baik. Kita akan gantikan dia dengan Sebastian Borges dahulu. Bahaya. Ini bukan yang kita rancang. Baru 20 minit kita sudah kehilangan seorang player. Setengah jam telah berlalu, masih belum ada highlight. Nampaknya kita ada serangan, 3 serangan tapi tak ada orang target. Nampak kita boleh melawan. Kita ada corner kick kat kita, Winiski mencari Sauren, dikeluarkan. Okay, Ronald Ozzy masih memegang bola. Kamu-kamuan Winiski mencari Borges. Borges lembat. Eloklah tu, gol. Wah, cantik, super sub kita. Cantik, no word yang saya dapat keluarkan. Teruskan lagi, gol yang amat cantik daripada kita.
maybe gol yang paling cantik yang saya pernah saksikan sejak pegang Lokomotif Leipzig ni. Hu padu gol-gol hari ni, okey. Dua-dua daripada luar kotak penalti. Dan ya, tamat salam masa pertama. Apa sama? Which is good, okey. Kita kan puji, okey. Seri dengan pasukan yang favorite. Apa yang boleh kita cakap kan? Puji lah, takkan lah kita nak bagi pleasure kat orang kan? So, nice. The highlight, kita memegang bola sekarang Henkel, cek Sauren mencari Borges ke Winiski, cari Michel yang dekat kuning, dia perlu berhati-hati. Okay, 1-2-1-2 bagian tengah, Winiski mencari ruang. Come on, tepi sana. Borges ke Solovjov. Come on, Furman. Rembat. Agak terkaku-kaku pergerakan player kita, tapi tak apa, still nice, okay. Kita pergi ke permainan, pergi ke bangku simpanan. Jadi, kita akan menggantikan Michel dengan Timon Deng. Kita akan keluarkan Rosemar Ozzy, kita akan masukkan Olai Zola ni dahulu. Kita akan start buang masa, okay. Kita akan start buang masa, slowkan pergerakan dan kita akan teruskan tengok apa yang akan berlaku. Berbaki lagi 20 minit. Sebelum lagi, masih ada highlight, kita akan bertemu main-main. Kita akan bagi peluang dekat player baru kita yang kita loankan daripada mana dah saya lupa. Yasin Bohari akan menggantikan Salah Hujah, okey. Lupa, ada player injek tadi kan. So, kita lakukan pertukaran banyak dah tadi. So, sorry. Teruskan. Itu saja. Ada throw-in untuk pasukan Nürnberg. Kita perlu tengok apa yang dia akan lakukan. Agak nak bawa masa kot. Bahaya. Baik, kita mengeluarkan bola. Kita perlu buang masa selagi boleh, perlahankan tempo. Main bawah sedikit. Try defend. 4 kali tertahan. Dan kita akan letakkan mata yang pertama untuk musim ini. Okey, kita membuat upset, mengecewakan pasukan yang diorang anggap akan menjadi favorite untuk musim ini. So, puji. Haha, good. Ha, okay, so kita ada undian untuk DFB Poker, okay. Lebih kurang macam FA Cup lah untuk dekat Jerman ini. Musim lepas kita tak main sebab kita berada di divisi ke bawah. Dan musim ni kita akan try the best, okay. Akan ada undian, kita akan terus undi semua lah, tengok kan. Kita akan bertemu dengan What the Fish. Haha, Bayern. Okay, maybe kita akan main offline game yang kedua Liga. Dan game yang seterusnya ni, kita akan share bertemu dengan Bayern. Okay, something yang nice. Okay, so kita akan share game bertemu dengan Bayern untuk DFB Pokal punya first round. Berjumpa dengan big team dekat Jerman. Hari tu dekat, masa kita pegang Liatat, kita masa dekat Spanish Cup, kita bertemu dengan Real Madrid kan. Kali ni kita bertemu dengan Bayern, okey. Tak boleh lupakan, kita ada main offline tadi. Kita bertemu dengan Jan Regensburg kan. Di mana kita menang. Bukan menang. Dua sama, okey. Kita hampir nak menang. Kita dah leading dah. 2-0. Di minit ke-65-69. Lepas tu di hujung-hujung permainan, kita dihukum dengan dua gol. 90-5 ni memang. Memang typical FM lah. Siapa main FM memang tahu. Yang ini yang saya dihukum di hujung minit. Kalau kita menang tu, cantik lah sikit yang kelulukan Liga. Tapi tak apa, skill okey. Tanyakan 10, 2 mata. Nice, positif kan? Kita nak tengok juga Bayern, siapakah player-player yang ada dekat tahun 2022 ni? Okey, Haaland ada dekat sini guys. Haaland. Dah 32 tahun, Haaland dekat sini. Dahsyat dia ni. Kita akan bertemu dengan Haaland. Tapi saya tak pasti kan, diorang akan turun kan, kita tak turun kan? Kita bertemu dengan pasukan kampung macam kita, tak apa nak main kan. Ansu Fati pun ada kat sini. Lagi siapa nama-nama yang kita kenal? Lain maybe nama-nama player yang baru. Okay, Donnarumma ada kat sini, okay, 30 tahun. Okay, dia harap diorang turunkan lah skuad utama diorang ni, baru kita bangga sikit kan. Tapi masa kita jumpa dengan Real dulu, Real gunakan team nombor 2 sahaja. Kita pun hujung-hujung, nasib baik diorang menang 1-0. Kalau tak, diorang malu. So, back 4, Rosemar Ozzy, Sauren, Milas, Renat. Keeper kita bagi peluang dekat Shuffle, okey. Tengah kita ada Deng, Michel. Harapan kita ada Abishilio, Miniski, Furman dengan keeper, dengan striker kita, Bukhari. So, let's go. Diharap
fight lah. Kalah tu mesti macam confirm lah kalah kan. Tapi fight lah kan. Tak fight tak tahu kan. Jadi kita boleh satu padang dengan apa pemain hebat satu dunia. Kau tengok hal-hal yang ada. Tuan rumah. Wah, so. Oh. Perlawanan yang agak menarik. Kita akan try do the best. Keluar dan do something kat kita. Oh, Bayern Munich datang kat kita punya stadium, okay. Hari tu macam sekali diorang mesti tengok kita menewaskan RB Leipzig kan 2-0. Diorang akan tengok macam, oh, tim ni bukan biasa-biasa, okay. So, pada masuk Bayern Munich dengan jersey warna merah, okay. Kita jersey warna kuning di hadapan ribuan penyokong kita. Hope ada sesuatu dapat kita buktikan. Kalau kita dapat ikat diorang berapa minit pun dah kira bangga lah, okay. Ada free kick dari Timon Deng. Dan, tanukan sayang, nampaknya counter-attack untuk Bayern serang Andres. Berseorangan membawa bola. Tapi kita, nasib baik jatuh. Saya ingat ada penalti tadi, menyeramkan. Itu adalah satu bahaya Costa Gilles. Dan, nasib baik kita menemukan bola. Agak menyeramkan, ada goal kick untuk kita. Mencari, tak siapa-siapa, bola di kaki player Bayern sekarang. Costa Gilles masih memegang bola dan nasib baik rebatan dia tersasar. Ada hadiah lagi untuk Bayern Munich, tapi kita mengeluarkan bola. Kita nampaknya kita berkampung di kawasan kita sendiri, okey. Dia masih mengekalkan serangan dan teknologi bertindak dengan baik, okey. Buhari. Nampaknya kita tewas sekali lagi di perebutan bola. Bola masih di kaki Bayern Munich di minit ke 22. Masih butuh untuk mencari gol dan tarikan daripada Haaland. Haaland weh, ingat apa-apa. Menyeramkan. Setengah jam kita masih bertahan. Okay, nice. Ada hadiah lagi. Okay, bahaya. Dan Joseph Novotny meletakkan 1-0 kita ketinggalan. Tanukan yang mengelirukan keeper. Tengok sekali lagi. Zulu Rodriguez mencari Kousi dan tanukan dia. Kita lagi Haaland peringkat kosong dan kita dihukum. Offside ke? Tak. Goal is goal. Kita akan main lebih balance sikit tengok macam mana. Ada free kick untuk Bayern lagi dan tak sempat berapa minit kita telah dihukum dengan 2 gol pula. Amat tidak baik. Tengok sekali lagi daripada free kick. Defender kita lambat untuk buat reaction, okey. Amat tidak baik. Tapi tak apa, kita pun dah expect ini akan berlaku, okey. Free kick untuk Bayern sekarang. Dan nasib baik tiang. Keluarkan bola geng. Keluarkan bola. Kita perlu kembali ke dressing room dengan 0-2. Tak apa, jangan 3-0. Come on. Bola masih diteruskan dan tiada apa yang berlaku. Kita terselamat. Masih 2 gol saja di Borosi. So kita kembali ke aspar masa kedua. Kenapa dengan football manager? Macam pelik aja. Boleh lari macam tu. Maybe ada bug ke apa ke. Ada sedikit tidak bagus dalam kita punya gameplay hari ini. Lari macam tu kan. Gila tak gila. Kita akan berikan permainan. Pergi ke dressing room. Ke bangku sebanyak. Kita akan menghantar Firmen ke hadapan. Kita akan gantikan Buhari dengan Solov Job. Kita gantikan Borges dengan Winiski. Tengok macam mana kita akan try crossing secepat boleh. Lagi kita akan mempercepatkan permainan. Try counter press. Try tengok macam mana dulu. Kita tengok permainan. Ada lagi 30 minit. So in untuk Bayern Munich. Soal-soal ni. Mencari Borges. Come on, satu gol pun dah kira okey. Solov Job boleh saja. Firmen, gol. Dia masih mencari gol pertama dia untuk musim ni, okey. Masih belum dapat mencari gol pertama dia. Sayang dia sia-siakan peluang tadi. Kita akan mengeluarkan Abisilo. Kita akan gantikan dia dengan
Siapa tengok tak pergi ke bangku simpanan. Sekarang Borges akan ke tepi. Maybe tengah ABC tu kena gantikan dengan mana nama Vernon ke Vernon. Kita punya player. Terus jarakkan ada sesuatu maybe satu gol. Satu gol. Satu hati lah at least kan. Vernon, Ronald Osby, Simon Dan kan. Tak cari siapa-siapa. Andres. Okay, Furman, Furman. Come on, gol pertama untuk musim ni. Kita kena tiang pula. Aduh. Kalau masuk tu, Eric semangat. Tricky untuk Bayern sekarang. Bayern offside, dia selau. Eric Haaland tak dapat skor bertemu kita, okay? tapi tak pasti dia ada lagi, tak ada lagi. So dia dah keluar. Saya pun tak pasti nanti kita tengok. Haaland ada lagi, Haaland ada lagi. Dia tak dapat skor, okay? bagus, bagus. Okay, so full time, still nice game walaupun bukanlah pemain terbaik kita. Bertemu dengan Bayern, juara Jerman, juara dunia. Apa yang kita expect, okay? Haaland tidak pemain baik juga hari ni. So, nice game. Tengoklah baca, world class striker, score. World class centre back, score. Semua world class, okay? Membolosi kita punya goal. So, nothing we expect. Dapat duit pun bagus juga, banyak duit yang dapat, okay. Hasil TV revenue pun juga bagus walaupun kita kalah. Tapi duit is bagus juga, kita dapat mengurangkan kita punya hutang. It's good. So, untuk 3 game awal dalam Liga, taklah teruk sangat, okay. Kita akan main beberapa perlawanan offline Bundesliga 2 ini dan kita akan kembali di episod depan. Jadi bertemu dengan Hannover 96 dengan Chad Smith, okay? Untuk next video. Jarak kita dapat mencari kemenangan yang pertama. Okay, doa-doakan kita. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau berminat dengan video-video macam ini, jangan lupa support channel ini dengan like, share dan subscribe, okay? Sama-sama kita growkan channel ini supaya lebih berkembang. InsyaAllah, kita jumpa di next video.